daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Riwayat Abu Daud. Ditubuhkan sejak 2012, Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa atau Yayasan Faqih awalnya direalisasikan bagi memberi peluang kepada golongan OKU mempelajari agama. Ekoran golongan ini sering dilihat keciciran. Terdapat empat komponen yang diajar kepada anak-anak OKU: perangkumi, hafazan, tilawah, terapi tahsin badan dan terapi alami. Dan asal penubuhan Yayasan Faqih ini sebenarnya diilhamkan oleh Tuan Haji Zaini dan juga Ustaz Nur Akhairi Mak Raus, yang sebenarnya mereka adalah merupakan penasihat di Yayasan Faqih ini. Dan usaha ini mereka lakukan kerana pada mulanya mereka mencari-cari kelas pendidikan Al-Quran, kelas agama untuk anak mereka yang iaitu anak mereka mengalami autism. Sebenarnya Akademik Faqih ini adalah merupakan satu model kelas di mana kita ingin memberi kata ilham, inspirasi kepada mana-mana badan seperti Majlis Agama Islam ataupun mana-mana pusat yang ingin menubuhkan kelas agama untuk anak-anak istimewa ini. Seperti kanak-kanak lain yang cukup sifatnya, golongan OKU juga berhak diberi ruang dan peluang untuk hidup bersyariat, terutama dalam mempelajari Al-Quran dan Fardu Ain. Kebanyakan ibu bapa yang dikunyakan anak OKU menemui jalan buntu apabila kurangnya program yang menerapkan pembelajaran seperti ini. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, ada satu ayat Abia tu yang berulang banyak kali, kan? Jadi tengah ada memangku Faris, tiba-tiba nampak mata Faris bertakung. Mata Faris bertakung, berkenang air matanya mendengar surah Ar-Rahman. Lepas tu bila kami berdua nampak, kami rasa, ya Allah, inilah sebenarnya yang Allah nak beritahu kami. Kami dah tersalah sangka kepada anak kami sendiri. Kami merasakan maknanya kalau anak begini kan, mana mungkin dia belajar tentang Quran, macam mana kita nak ajarkan dia huruf jawi, kan? Sedangkan sebenarnya Allah memang mencipta dia begitu, kan? Allah tidak pernah mencipta budak rosak sebenarnya. Jadi dengan kesedaran macam tu, itulah yang saya kata, saya banyak belajar melalui anak saya. Allah memberi ilham melalui dia. Dalam keadaan dia yang serba lemah tu, sebenarnya dia ada satu hadiah yang sangat istimewa. Beberapa kaedah turut digunapakai bagi meraihkan kekuatan anak-anak istimewa. Pembelajaran untuk setiap anak istimewa berbeza, di mana perlu disesuaikan dengan keperluan mereka agar mudah meresap ke dalam jiwa. Di Yayasan Faqih ini, dia berfokuskan kepada pendidikan Al-Quran dan ibadah lah. So di sini kita menggunakan beberapa kaedah yang meraihkan kekuatan anak-anak istimewa ni lah. Pertamanya kita menggunakan kaedah yang nama kaedah Tahfiz Akhyar. Kaedah Tahfiz Akhyar ni dia lebih kepada kaedah dia meraihkan kekuatan anak ni melalui visual lah. So mereka, contoh anak yang non-verbal, akan kita akan meraihkan kekuatannya melalui kaedah visual, melalui susunan lah, susunan-susunan kalimah. Untuk setiap kalimah di dalam surah hafazan, so dia akan menyusun melalui kalimah hasil daripada hafazannya. Misi untuk memudayakan Al-Quran dalam kalangan anak istimewa sangat mustahak dan menuntut banyak pengorbanan, di mana masyarakat perlu melakukan sesuatu untuk memastikan Al-Quran boleh dipelajari, khususnya dalam kanak-kanak OKU. Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa atau lebih dikenali sebagai Yayasan Faqih ditubuhkan bagi membantu golongan anak-anak istimewa ataupun anak-anak OKU ini mempelajari ilmu agama khasnya Al-Quran dan juga mendalami ilmu ibadah. Dan jika dapat dilihat sekarang ini, Kamal merupakan anak yang kekurangan kelainan kekurangan pendengaran, Ustaz, ya, menggunakan kaedah teknik Tahfiz Akhyar
bagaimana Samal cuba untuk menyusun ayat-ayat Quran dengan cara menghafaz menggunakan asas kod tangan Quran. Dan di sini apa yang istimewanya di Yayasan Fakih ini, dia merupakan antara tempat yang memberi peluang kepada anak-anak OKU ini untuk mendalami kehidupan bersyariah dan juga kehidupan beragama. Sekian laporan oleh saya, Akmal Aziz, untuk Selamat Pagi Malaysia.